Dimulai dari apa, saudaraku? Belajar bersepakat dengan Tuhan, yuk. Saya pernah diserang gara-gara urusan kata-kata profetik. Ada sebagian orang ngomong sama saya seperti ini, Pastor, kata-kata profetik itu bukannya manusia kurang ajar ya, memangnya kita bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Pernah dengar yang begitu? Kita mendahului Tuhan itu. Memangnya siapa manusia berhak nyuruh-nyuruh Tuhan? Keluarga Allah keterlaluan, sesat. Boleh saya jawab, Bapak Ibu? Persis seperti yang dikatakan tadi. Memangnya siapa kita manusia bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Saya tanya, Bapak Ibu, kalau kita mau pun bisa enggak kita nyuruh Tuhan? Hah? Lah ya enggak bisa. Apa hak kita? Kita mau aja enggak bisa kita nyuruh Tuhan. Logikanya loh, saudara. Siapa kita manusia? Terus kata-kata profetik itu apa, Pastor? Nah, denger ini. Tuhan itu sudah janji. Itu sebabnya enggak ngawur loh, Bapak Ibu. Baca Alkitab loh. Saudara sudah Tuhan itu janji, saudara ambil janjinya Tuhan. Regardless secara manusia kok sadar diri enggak bisa harusnya. Tapi engkau bersepakat dengan Tuhan, engkau memperkatakan itu dengan satu kesadaran, sekalipun aku tidak bisa, tapi Tuhanku bisa. Itu sebabnya aku memperkatakan itu. Dan kenapa kata-kata profetik punya kuasa, saudara? Pada saat saudara memperkatakan itu, dia regenerates faith. Dia gerakin iman. Harusnya kan kita gak bisa. Tapi kita memutuskan untuk mempercayai janjinya Tuhan di depan sana itu, ya dan amin. Kita ngomong. Ketika kita ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, aku gak bisa, tapi aku percaya firman-Mu. Karena itu regenerate faith. Oh, Tuhan-Mu bergerak karena iman.